Lalu dalam buku untuk membuji Allah kita. Efraim. Ya Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia mendengarku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Efraim. Ya Tuhan, aku datang menyalurkan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak diinginkan, tapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban sembelih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, ingatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang menyangkutkan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Refrain. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dengan jemaat yang besar. Bibirku tidak bertahan terkatung. Engkau tahu itu ya Tuhan. Refrain. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Tubuh-Mu adalah anggota Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga untuk kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih karunia dan kebenaran.